Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Saya selaku ketua pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia Kota Padang beserta seluruh jajaran pengurus masjid dan musala se-Kota Padang menyampaikan rasa syukur yang mendalam serta apresiasi yang setinggi-tingginya atas ditetapkannya rencana konversi Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah Sumatera Barat. Hal ini didasarkan kepada yang pertama, di mana Sumatera Barat sebagai daerah yang memiliki filosofi adat basadi syarak, syarak basadi kitabullah, syarak mengatur adat memakai. Oleh sebab itu, kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah Sumatera Barat, Bapak Gubernur beserta jajarannya dan DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan konversi kepada Bank Syariah menjadi sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat arif dan bijak menangkap keinginan daripada masyarakat yang besar ini. Kami yakin ketika Bank Syariah Nagari ini dioperasikan dan mulai diperlakukan, saya yakin perkembangan Bank Nagari Syariah akan menjadi pesat karena keberadaan Bank Nagari tidak lagi dibagi kepada dua bentuk, bank konvensional dan bank syariah, tetapi seluruhnya menjadi bank syariah. Maka Dewan Masjid tentu hari ini sangat bergembira karena tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran, maka seluruh masjid akan membuka tabungannya. Seluruh masjid dan musala akan menyimpan seluruh bentuk keuangannya pada Bank Nagari Syariah. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pengambil kebijakan. Mudah-mudahan ini bahagian dari jihad dan mudah-mudahan juga bahagian dari amal soleh kita semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.